tentang seorang yang terbunuh di sekitar hari pemilihan umum. Buah karya Gunawan Muhammad. Tuhan, berikanlah suaramu kepadaku. Seperti jadi senyap salak anjing ketika ronda menemukan mayatnya di tepi pematang. Telungkup seperti mencari harum dan hangat padi, tapi bau sing itu dan dingin pipinya jadi aneh. Di bawah bulan dan kemudian mereka pun berdatangan, senter, suluh, dan kunang-kunang. Tapi tak seorang pun mengenalnya. Ia bukan orang sini. Hansip itu berkata, berikan suaramu. Di bawah Petromax kelurahan, mereka menemukan liang luka yang lebih. Bayang-bayang bergoyang sibuk. Sementara beranda meninggalkan bisik. Orang ini tak berkartu. Ia tak bernama. Ia tak berpartai. Ia tak bertanda gambar. Ia tak ada yang menangisi. Karena kita tak bisa menangisi. Lusa kemudian, mereka membacanya di koran kota, di halaman pertama. Ada seorang menangis entah mengapa. Ada seorang yang tak menangis entah mengapa. Yang diterbangkan angin kemudian. Lihatlah. Di udara berpasang layang-layang. Semua bertopang pada cuaca. Lalu burung-burung hinggap di kawat. Sementara bangau-bangau menuju ujung senja. Melintasi lapangan yang gundul dan warna yang panjang seperti asap yang sirna.